ditempati jadi terlalu terawat. Nah, ini balkon atas, posisi balkon atas view-nya sebelah kanan itu ke Gunung Bukit Tunggul, ke sebelah kirinya itu ke Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Putri. Kalau view, oh iya di bintang. Ada gazebo di bawah, luas. Mobil untuk parkir mobil juga lumayan luas. Ada dapur kotor dan dapur bersih. Untuk dapur kotornya bisa di sini di luar dan juga dapur bersih di dalam. Oh, ada juga. Nah, ini dapur kotor juga. Oke, tip hasum dan untuk garasinya double. Jadi maksudnya itu garasi ada dua di dalam sama di luar. Muat untuk garasi sendiri. Di dalam masuk dua mobil, sedangkan untuk yang di luar kisaran 6 sampai 7 mobil masih masuk. Untuk gazebo-nya sendiri seperti ini. Luas tanah 500 meter. Untuk posisi bangunannya 500. Oh maaf. Luas tanah 530, maaf direvisi, Bu. Luas tanahnya 530, untuk bangunan 500 meter, dan untuk lahan penunjangnya 30 meter.